Dek, sini dek. Adek mau mainan? Yang mana? Oh. Yang ini. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Dulu aku selalu bertanya, mengapa Bapak selalu peduli dengan orang lain? Padahal orang lain juga belum tentu peduli dengan kita. Rasanya ini seperti tidak adil. Dengan peduli, kita tidak akan menjadi lebih kaya. Kita juga tidak akan menjadi terkenal. Aku tidak ingin menjadi seperti Bapak. Bapak kenapa sih begitu peduli sama semua orang? Karena peduli itu tidak membekas di sini, tapi di sini. Lebih baik kita memberikan sesuatu yang kekal daripada yang bersifat sementara, yang hanya bisa dinikmati sesaat. Ya, Nak ya? Izinkan saya untuk membantu Bapak. Bapak sudah sering membantu saya. Saya harus membalas budi baik Bapak. Saya ikhlas, Bu. Saya tahu penyakit saya sudah lama tidak bisa sembuh. Lebih baik saya pergunakan sisa hidup saya untuk sesuatu yang kekal dan berguna bagi orang lain. Dan kini, aku tahu apa arti peduli. Ini buat kamu. Dari kemarin kakak perhatikan, kamu nggak punya tas. Jadi kakak belikan yang baru. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Belajar yang rajin ya. Kenapa kakak peduli? Karena peduli tidak membekas di sini, tapi di sini. Lebih baik kita memberikan sesuatu yang kekal daripada yang bersifat sementara, yang hanya bisa dinikmati sesaat.